smartwatch pesen di aku laku. Kredit 3 bulan. Kita buka, kita unboxing. Packingnya sih bagus. Kita lanjut. Pesennya tanggal, ordernya tanggal 31 malam. Sekarang di tanggal 2. Pesennya di tanggal 31 Januari malam. Sekarang tanggal 2 Februari sudah, barang sudah datang. Ini nama tokonya Hasana Store. Pesennya di aku laku. Kenapa di aku laku? Karena bisa kri, di pilihannya banyak, mau bayar 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan bisa. HiWatch 6 smartwatch merek HiWatch 6 T500 plus. Kita buka. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau bentar, packagingnya kertas putih polos kayak gini. Kita buka isinya apa aja. Dibuang dulu. Oke, yang pertama ada manual book. Bukan manual, bukan book, tapi lembar manual, lembar petunjuk. Banyak bahasa Cinanya, guys. Mungkin seperti kalian juga males baca-baca kayak gini. Nah, ini strapnya, saya pilih warna biru. Nah, ini strapnya lumayan lentur. Terus ini apalagi, ini kabel chargernya. Jadi chargernya mungkin kayak gini, guys. Nah, ini ditaruh gini, kita cas. Cuman gini doang isinya, nggak ada lagi. Udah nggak ada lagi. Harganya 288, hampir 300. Kita kredit untuk 3 bulan. Untuk pembayaran 3 bulan ketemunya 306 atau berapa gitu, saya nggak ingat. Kita lepas dulu pelapis pelindung screennya. Klik. Barangnya kotak. Nih. Nah, ini guys. Saya baru pertama kali coba smartwatch kotak macam gini. Lumayan tebel. Saya rasa lumayan tebel juga. Untuk lapisan atasnya, untuk screennya halus banget, guys. Enggak, tekukan-tekukan pada bodinya juga rapi, enggak terlihat murahan. Kita pasang. Oh, kayaknya enggak paham ini nih, masangnya gimana, guys? Ya,
ini. Udah deh, nanti aja kita pasang. Yang jelas itu isinya guys, body mesin, kabel charger, sama strap. Enggak ada apa-apa lagi. Ini lembar petunjuk. Ini sedikit unboxing dari saya untuk smartwatch merek HiWatch 6 T500 Plus. Terima kasih sudah menonton. Kalau kalian tertarik beli, silakan cek di Akulaku atau di marketplace lainnya. Kebetulan saya belinya di Akulaku karena bisa kredit. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum.